bisa jelaskan tentang acara hari ini, Mang? Oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita berhasil mengadakan acara Silaturahmi Contest Show 2020 di Atrium Kim Mall Banjarbaru. Ini kerjasama dari semua all sponsor. Terima kasih ucapannya. Dan alhamdulillah terakhir malam tadi closing register itu pukul 23.00 terdaftar 100 peserta, dalam artian 100 sepeda. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta, solid, tertib pada saat registrasi. Dan hari ini Mbak bisa lihat di belakang ada beberapa sepeda yang mengikuti kategori sudah kita display di sini, dan nanti acara puncaknya di hari Minggu. Tetapi besok kita hari Jumat openingnya. Nah, setelah itu kita isi dengan beberapa talent, serta ada juga tarian daerah, serta talk show mengenai sepeda lipat. Dan ada beberapa kelas kategori yang kita kelombakan. Di kelas painting, nanti kita mencari 1, 2, 3, nanti kelasnya terbagi-bagi. Untuk the best-nya juga ada, dan kelasnya kita bagi antara kelas 16 dan kelas 20. Begitu juga di kelas the most favorite bike itu adalah kelas pilihan pengunjung atau peserta yang lain. Jadi pengunjung atau peserta membeli merchandise dari kami nanti mendapatkan kupon dan berhak untuk memilih sepeda favorit menurut pengunjung dan menurut peserta. Setelah itu juga ada kategori latest, itu nanti kita bikin seru karena istilahnya kami bikin timbang posyandu, karena latest itu kelas ringan-ringanan. Jadi nanti pada saat acara puncak kami timbang di panggung, kalau tidak salah ada 14 peserta yang di kelas latest itu. Bisa dikasih bocoran sedikit, Bang, untuk yang salah satu dari 5 kategori ya tadi. Iya. Itu sistem penilaiannya seperti apa gitu? Apa yang dilihat gitu? Untuk kita ambil contoh di painting ya. Painting itu kita mengambil ada 3 poin, ada 3 regulasi. Ini sebagai bocoran yang pasti harmonisasi warna, terus tingkat kesulitan serta kerapian finishing terakhirnya itu. Mungkin itu saja bocorannya untuk kelas painting dan kelas-kelas yang lain, tapi yang pasti secara keseluruhan sepeda tersebut adalah sepeda lipat dan bisa berfungsi normal. Itu intinya. Jadi kita tidak harus mahal tetapi tidak berfungsi, percuma.